Hai, selamat datang ke Mashif Gamer. Untuk korang yang tak tahu, nama saya Wafi. Hari itu saya ada upload satu video tentang cara macam mana nak pack PS5 untuk flight. Video pendek je, dalam kurang daripada 1 minit. Tapi mesti ada orang fikir, kenapa nak susah-susah nak pack PS5 untuk naik flight? Apasal tak tunggu balik rumah je nak main kan? Kat rumah nanti boleh main, kenapa tak sabar sangat? Sebenarnya tak semua orang habis balik kerja, dia dapat balik rumah, balik bilik dia. Setengah orang akan travel untuk kerja, kadang-kadang dia tak dapat balik rumah. So dia kena stay dekat tempat kerja dia. Contohnya saya nak share sikit tentang diri saya sendiri. Saya bekerja sebagai seorang marine engineer dekat salah satu company shipping yang agak besar jugalah dalam Malaysia ni. Saya tak boleh bagi tahu apa nama dia. Kerjaan saya tu memerlukan saya travel dari satu tempat. Maksudnya daripada satu negara ke negara lain. Marine engineer atau nama Melayunya jurutera berkapalan atau nama orang panggil selalunya engineer kapal. Untuk kerja selalunya saya kena pergi ke kapal. Selalunya saya akan kerja dalam masa tempoh kerja saya tu sepanjang 5 ataupun 6 bulan kalau normalnya. Tapi kalau kena waktu COVID, kalau korang luck tak bagus, korang akan kerja selama 9 atau 10 bulan, mungkin lebih lagi, sebab setengah negara korang tak boleh balik. Dan saya, seperti korang tahu, saya sebagai seorang gamers, untuk stay selama 5 atau 6 bulan atas kapal tu tanpa dapat main game, sebenarnya satu penyiksaan. Korang pun rasanya boleh rasa apa yang saya rasa. So nak tak nak, untuk masa yang lama tu saya kena bawa gaming rig saya, iaitu PS5, ke tempat kerja saya dan juga rumah saya selama 5 hingga 6 bulan. Tapi untuk kapal ni selalunya saya kena travel overseas, macam saya cakap tadi. So selalu country yang saya kena travel ialah Europe ataupun US dan mungkin juga negara-negara Asia. So selalunya kalau worst case scenario saya nak ke US, saya akan travel selama lebih kurang 20 jam lebih untuk sampai kat US. Dan bila saya travel, bukan saya je travel, saya bawa PS5 saya pun travel. Tapi dia punya tempat duduk taklah seselesa saya punya tempat duduk. Mungkin korang dah tahu kalau luggage dalam flight tu macam mana di manage. Orang dia main campak, main baling je, dia tak kisah apa kat dalam tu. Untuk barang-barang elektronik yang sensitif macam PS5 ni, korang kena jaga elok. So hari ni saya nak share macam mana korang nak travel kalau korang kena travel dekat flight dan korang nak bawa PS5 korang. Bukan je PS5, apa-apa je, Xbox ke, PC, gaming korang ataupun benda-benda sensitif lain, korang boleh pakai tips ni. So, jom. First, korang kena ada protective case untuk PS5. Yang saya guna sekarang ni, dia murah je. Saya pun tak tahu dia brand apa. Tapi so far, dia did its job. So, tak ada masalah. So, dia dapat protect saya punya PS5 dengan baik so far. Sebab kualiti dia agak bagus walaupun dia tak ada brand dan murah. Dia punya lapisan dalam tu dia lembut, dia macam soft surface gitu. Dan tu dapat protect PS5 korang daripada calar, especially yang dekat warna hitam tu, tu senang calar. Dan dia punya outer casing tu agak keras, tapi taklah sekeras macam sekeras yang luggage punya tu, tak. Tapi dia dapat protect medium impact daripada luar tu, tu dia dapat protect PS5 korang. Dan ni juga dia ada pocket ke bahagian atas ni, dia dapat, korang dapat simpan kabel-kabel ke, aksesori yang kecil-kecil yang korang boleh simpan kat dalam tu. And satu lagi saya suka tentang case ni, dia ada specialized slot untuk PS5 DualSense controller. So korang tak payah nak beli separate case untuk controller. So secara overallnya, protective case ni dia dapat bagi korang extra protection kat dalam bag tu, tambah pula dengan korang punya luggage. So dia akan double protect korang punya PS5. So kita cakap pasal luggage, satu benda yang paling penting untuk travel. So sebagai tips, kalau korang nak bawa apa-apa benda dalam case ni, PS5, ke dalam luggage korang, saya strongly suggest korang dapatkan luggage yang dua-dua dia keras, bukan lembut. Sebab kalau lembut tu, dia impact yang kalau ada orang baling ke, orang tendang, orang pukul ke bag luggage tu, impact dia akan sampai dalam. Kalau luggage yang outer case shell dia tu keras, dia akan tahan impact tu daripada efek barang korang kat dalam luggage tu. Benda ni pernah jadi kat saya sendiri dah banyak kali. Dulu saya, awal-awal saya kerja dulu, saya pakai luggage yang keluar dia lembut, kain, fabric. Dan selalunya kalau saya simpan barang-barang, contohnya sabun ke, toiletries ke, bila saya buka dalam tu, selalunya kalau korang bawa sabun ke apa-apa benda yang lembut, dia akan selalu pecah. So dalam tu akan mess up. Setelah daripada itu, saya dah tak pakai luggage tu untuk travel dan saya beli luggage yang luar dia keras. So guys, pakai hard case luggage untuk travel. Yang kedua, kalau korang pakai luggage,
korang mesti nak secure korang punya luggage tu betul-betul. Tak nak bagi orang dapat akses ke dalam luggage tu ambil PS5 korang. So, korang kena secure luggage korang pakai lock yang betul. Maksudnya, luggage moden sekarang ni dia datang dengan dia punya lock sendiri. Sama ada kod ke kunci ke. So, kalau jenis yang tak ada tu, korang boleh beli dia punya padlock. Tapi, tentang padlock ataupun luggage ni, saya suggest kalau korang nak travel pergi dekat overseas, contohnya especially US, korang kena beli TSA approved luggage. TSA approved luggage ni maksudnya dia punya custom immigration, dia orang ada special lock to unlock bag korang. Sebab kalau kat US ni, mengikut pengalaman saya sendiri, custom official tu dia akan pilih random luggage untuk inspection. So dia akan pilih random luggage. Tak tahu random tu maksudnya, sebab yang selalu saya tengoknya yang kenanya adalah orang yang ada nama Muhammad Abdul, nama Muslim tu, selalunya kena itu random check. So kalau dia orang tak boleh buka, orang akan pecahkan luggage korang. So, saya dah pernah kena benda ni. Saya pakai luggage yang tak TSA approve, dan bila saya dapat balik luggage tu, saya tengok lock dia dah pecah. Kat dalam tu ada dia, selalunya dia akan tinggal notice yang dia ada inspect luggage korang. Nak marah pun tak boleh kan tempat dia orang. So as a precaution, kalau korang nak travel kat tempat-tempat macam ni, korang kena make sure luggage ataupun lock korang tu adalah approved by TSA. Okay, next, time packing tu korang kena lapik PS5 korang tu. Walaupun dah ada casing, korang kena lapik kat luar tu pakai benda-benda lembut dan tebal. Contohnya korang punya jaket ataupun korang punya sweater dan korang punya towel, boleh balut casing tu, bag tu, dan ataupun korang boleh letak dekat tepi tu biar tahan dia untuk extra protection daripada impact. Dan bila korang nak packing, korang kena make sure PS5 korang tu tak bergerak-gerak ke dalam luggage tu. So, kalau luggage korang tu kosong, probably dia akan shift kat dalam tu. Dia akan gerak bila korang carry luggage tu. Dan especially kalau orang baling-baling nanti, dia akan lagi banyak gerak. Mungkin akan effect korang punya PS5. Untuk elakkan daripada bergerak, korang cari sama ada kain baju ke kain apa, korang try letak dekat 4 penjuru kiri kanan PS5 korang tu. Jangan bagi dia gerak. Korang kena juga letak dekat depan dia ataupun bawah PS5 tu, sampai korang make sure kalau korang try bawa tu, korang akan rasa dia tak dapat gerak. Itu penting. Next tip dia, instead of beli physical disc game, try beli digital disc game. So sebab kalau korang nak travel, korang nak bawa physical disc kat mana-mana, korang takkan bawa satu game je. Unless korang jenis gamer yang main FIFA je, mungkin korang boleh bawa satu game. Tapi untuk gamer yang lain, satu game tak cukup. So apa yang saya suggest, macam saya sendiri buat, saya download semua game saya dan letak dalam hard disk. Dengan tu korang dapat bawa game korang ke mana-mana dengan senang. Dan hard disk tu kalau boleh korang jangan letak dalam luggage, korang bawa dengan dalam hand carry korang. So dia lebih secure, especially hard disk yang tak ada protective case. And pro travel tips, ini travel tips bukan PS5 punya tips. Kalau korang nak beli luggage, korang pakai luggage yang bukan warna hitam, selain warna hitam. Maksudnya korang try cari warna yang lagi pelik, lagi bagus. Sebab luggage ni, especially kalau korang dah sampai dekat airport, korang nak ambil luggage korang, mostly luggage dekat airport tu semua warna hitam. So susah kalau korang nak differentiate yang mana luggage korang dan mana luggage orang lain. So beli warna lain, macam saya punya Nautica luggage ni warna hijau terang. So dari jauh lagi saya dah cam kalau keluar tu, ni luggage aku. So tu pro tips. Dan second pro tip, beli luggage tag. Sebab just in case korang hilang luggage tu, so korang dapat letak kat tag tu contact korang, sama ada email ataupun nombor telefon dan nama korang, just in case kalau orang jumpa luggage tu, dia dapat contact korang untuk pulangkan balik. So tu tips untuk travel dengan PS5 korang. Tips ni bukan je boleh pakai untuk PS5 je, tapi korang boleh pakai dekat semua benda yang korang sayang. So kalau korang suka video ni, korang boleh like. Dan kalau korang suka konten-konten yang macam ni dan korang nak tengok lagi konten macam ni, korang boleh subscribe dan komen kat bawah apa pendapat korang tentang video ni. Dan korang tekan butang notification tu kat bawah, so korang takkan miss apa-apa update daripada channel ni. Okay, nama saya Wafi. Stay safe dan jumpa lagi. Bye.